Selamat datang lagi di channel aku, It's Riva. Putri udah ke Kalimantan, guys. Taunya sih pertama dari instastorynya ya, dia posting Bismillahirrahmanirrahim Banjarbaru Kalsel. Tapi pamer dikit ya guys, Putri tuh reposting instastory aku yang aku tag dia ya kan, terus dia reposting di instastory dia. Yeha, balik ke Putri lagi ya. Sementara misteri nih, dia ada acara apa ya ke Banjarbaru di Kalsel gitu. Terus beberapa jam kemudian barulah misteri terpecahkan dan tercerahkan. Ternyata ya guys, Putri itu menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS yang ke-18 2023 di Kalimantan Selatan yang dibuka oleh Bapak Menpora, Bapak Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, serta Gubernur Kalsel Bapak Sahbirin Nur. Dari instastorynya Putri ya, kita bisa lihat rame banget orang-orang datang menghadiri untuk ngelihat pembukaan dan pastinya ngelihat Putri juga ya kan. Rame banget, mereka tuh kayak yang finally aku bisa ngelihat Putri. Kayaknya selama ini mereka udah mengidam-idamkan banget, apalagi semenjak America's Got Talent. Aku bisa memahami kok perasaan mereka. Tapi ya, kurasa mereka tuh agak menahan diri ya untuk gak histeris. Karena kan ini acara formal pembukaan, ada Pak Gubernur, ada Pak Menteri. Sedangkan waktu aku ketemu Putri itu kan bebas ya acaranya. Bisa histeris, bisa teriak-teriak, bisa yang nangis. Oh my gosh. Ayolah guys, kita cekidot gimana penampilan Putri yang dikagumi oleh masyarakat. Dan aku ingatin kalian juga, ojo lali ulah hilaf, unang lupa untuk subscribe, like, dan komen. Karena ikan sepat ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ya ampun, ini paling lucu sih menurutku ya. Lagi seru-serunya videoin Putri, ada si abang-abang minum lewat.